Indonesia lahir di kota 7 April 2008, putri dari Bapak Reval Ganesha dan Ibu Enam Mahawati. Safayona Nabila Sofi lahir di kota 15 Juni 2009, putri dari Bapak Fahru Rozi dan Ibu Hadiani Sartika. Aurelia Safa Ramadan lahir di kota 6 November 2008, putri dari Bapak Andra Ramadan dan Ibu Arniati. Adiba Aisyah Suwanto lahir di kota 10 Januari 2009, putri dari Bapak Budi Suwanto dan Ibu Evi Arniati. Naila Azara Khairunisa lahir di kota 17 Juli 2008, putri dari Bapak Syahrudin dan Ibu Evi. Nazwa Kashfita Azhar lahir di kota 9 Februari 2008, putri dari Bapak Zainal Abidin dan Ibu Krisnawati. Filza Khairani lahir di kota 6 Juni 2008, putri dari Bapak Muhammad Jamaluddin dan Ibu Krisnawati. Herliana Rian Agusti lahir di kota 30 Agustus 2007, putri dari Bapak Rianto dan Ibu Ana Susanti. Lora Nurwanti lahir di Bontang 17 Maret 2007, putri dari Bapak Suwanto dan Ibu Sarmi. Hairun Nisa Rahmadianti lahir di Bontang 22 September 2008, putri dari Bapak Wakrianto dan Ibu Imawati. Aisyah Nurdena Fitri lahir di Bontang 15 Oktober 2007, putri dari Bapak Aswar dan Ibu Nirmala Dewi. Piyatun Aulia Sidki lahir di Bekasi 23 Maret 2013, putri dari Bapak Asyula dan Ibu Erna Sirega. Rauda Nusar Sabila lahir di Banjarmasin 15 April 2008, putri dari Bapak Rahmat Efendi dan Ibu Dewi. Siti Dwi Andreini Bontang 4 Juni 2007, putri dari Bapak Basori dan Ibu Saida. Profifa Nur Ramadhani lahir di Bontang 10 September 2008, putri dari Bapak Sumardianto dan Ibu Nur Apriyawati. Aisyah Aulia Elvareta Sandi lahir di Bontang 1 Juni 2008, putri dari Bapak Sandi Ahmad dan Ibu Mulyanti. Naila Nur Faiza lahir di Bontang 21 Desember 2007, putri dari Bapak Yasir Arafah dan Ibu Arista Adideni. Nur Keisha Melaine lahir di Bontang 12 Mei 2008, putri dari Bapak Syahrul dan Ibu Jumadi Bazar. Nef Luna lahir di Tanah Grogol 7 Desember 2007, putri dari Bapak Heriadi dan Ibu Indah Puspitasari. Salsabila Zainalusi Bontang 18 Juli 2008, putri dari Bapak Suleman Lusi dan Ibu Nurfi. Muhammad Farhan Maulana lahir di Bontang 12 Maret 2009, putra dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Syamsah. Muhammad Ikhzan Zikri lahir di Bontang 10 Februari 2010, putra dari Bapak Tommy Herawati dan Ibu Nur Oktaviana. Ahmad Nizam Al-Ruisa lahir di Bontang 21 Desember 2007, putra dari Bapak Nanang Heri Jono dan Ibu Nia Rujana. Ahmad Fauzi Al-Azam lahir di Bontang 26 Februari 2008, putra dari Bapak Irwan Arbain dan Ibu Andi Mahyumu. Ahmad Rian Daifullah lahir di Madinin Sonte 22 Maret 2008, putra dari Bapak Amri dan Ibu Eriyanti. Muhammad Fadil Satrio Pinandoro lahir di Tanjung Enim 28 Mei 2009, putra dari Bapak Oedi Setiana dan Ibu Marlen. Muhammad Bintaul Mozin lahir di Bontang 15 Mei 2008, putra dari Bapak Muhammad Heru Rosyidi dan Ibu Rizda Wulandari. Muhammad Dava Adriansyah lahir di Kediri 30 Agustus 2007, putra dari Bapak Ed Zabroni dan Ibu Dewi Masmuro. Firman Prayogi Ramadan dari Bontang 17 September 2007, putra dari Bapak Sunardi dan Ibu Eni Kusmiawati. Muhammad Sultan Syarif lahir di Bontang 25 Agustus 2008, putra dari Bapak Bejo Winarno dan Ibu Siti Markoman. Ada Abra Nawafi lahir di Banda Aceh 14 Desember 2008, putra dari Bapak Rukma Juliansyah dan Ibu Nigelia Rinaldi Apriani. Julian Azwan Akhza lahir di Bontang 3 Juni 2007, putra dari Bapak Hasman dan Ibu Rahmayanti.
Aldina Prawira Ramadan, lahir Bontang 9 September 2008, putri dari Bapak Herman dan Ibu Maya Suryanti. Ahmad Dhani, lahir di Samarinda 7 April 2007, putra dari Bapak Wahdihan dan Ibu Wahyuni. M. Rezki Samudra Tahir, lahir Bontang 13 Desember 2007, putra dari Bapak Wilson dan Ibu Rita Adiani. Razik Hanania, lahir di Samarinda 17 Mei 2008, putra dari Bapak Ridwan Syah dan Ibu Rati Purnama Sari Utami. Muhammad Ridho Faisal, lahir di Samarinda 18 Desember 2007, putra dari Bapak Dewi Silviana dan Ibu Anita Paulia. Muhammad Fatan Mubina, lahir di Bontang 11 Mei 2008, putra dari Ibu Tutup Pribadi Ekowati. Insan Hadi Dwi Jodi Kuncoro, lahir di Bontang 29 Desember 2007, putra dari Bapak Puja Kuncoro dan Ibu Dian Purnamasari. Muhammad Fadila, lahir di Bontang 30 November 2008, putra dari Bapak Animullah dan Ibu Nur Amsia. M. Manikul Mulki, lahir di Bontang 26 April 2008, putra dari Bapak M. Bangkiah dan Ibu Hasnawati. Andi Mursi Galigo, lahir di Bontang 1 September 2007, putra dari Bapak Andi Halid Galigo dan Ibu Narki. Rehan Fadil Iskandapur, lahir di Bontang 14 November 2007, putra dari Bapak Abdul Gafur Nur Dewi. Desta Rifani Maji, lahir di Bontang 19 November 2007, putra dari Bapak Tadwin dan Ibu Siti Khadijah. Ahmadi Nejal Al-Gifari, lahir di Bontang 17 Juni 2007, putra dari Bapak Almarhum Sirajuddin A dan Ibu Nensi. Ahmad Gifar Yusuf, lahir di Bontang 14 April 2008, putra dari Muhammad Yusuf dan Ibu Siti Mardia. Torik Al-Fala, lahir di Bontang 27 Desember 2007, putra dari Bapak Ahmadi Maulana dan Ibu Sri Muryasi. Ahmad Rizki Alfiansyah, lahir di Bontang 10 Agustus 2007, putra dari Bapak Hasan Mugi Utomo dan Ibu Sutien. Muhammad Ivan Rizki A, lahir di Bontang 12 Desember 2007, putra dari Bapak Wajiran dan Ibu Husnul Khotimah. Muhammad Faris Satriatama, lahir di Bontang 26 April 2008, putra dari Bapak Subarkisa Sumarjo dan Ibu Marianti. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Hadirin mohon dulu kembali. Kepingin dengar tajwidnya dulu. Coba uraikan hukum nun sukun atau tanwin. 1, 2, 3. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5 idharat.
Habibi. Kipa Habibi, Jalan Sukuna Kesamin, Pertama Besar 1-15, Taksajin, Dazal Zai, Sinsin, Sorodoyo, Kozo, Kakofak, Contohnya, Jannatin, Bajari, Syihabun, Sakibun. Huruf Pol-Polak ada berapa? Lima. Coba uraikan hukum Pol-Polak. Hukum nafas Allah. Hukum nafas Allah dibagi dua, taklim dan tartiqo. Dibagi taklim jika nafas Allah dikaruninya rata-rata yang menerangnya. Contohnya, Sayyidallahu Rasulullah. Dibagi taklim jika nafas Allah dikaruninya rata-rata. Contohnya, Nilahi, Bismillahi. Cukup, berikan aplaus dulu. Pemanasan. Berikutnya, Morif. Ana. Min nabai yang terjadi karena dibaca pendek. Salasila jika dibaca kosong dan dibaca pendek. Jika dibaca kosong dan dibaca sukun dan dibaca kembali. Salasila. Kawariro. Jika wakil di air raya 15 dan dibaca pendek. Kawariro miyumirito. Awal raya 15 dan dibaca pendek. Iwaja qayyima badan kata artinya berhenti sejenak sebelum sekali kita bernafas dalam peran dalam hal-hal dapat di surah Al-Fatih ayat 1-2 di 15 minumma qayyina dapat di surah Yasin ayat 52 di 23 waktu iraman dapat di surah Al-Qiyamah ayat 27 di 29 Allah Allah berikan aplaus. Nah ini Gorib dan Tajid. Nanti Gorib bisa juga Bapak Ibu tinggal memilih nomor 1 sampai dengan nomor 39. Kalau Tajid nanti bisa juga di nomor ini kami langsung menguraikan. Coba kita praktekkan ya. Saya minta tolong ditampilkan nomor 1. Nomor 1. Oke, kita praktekkan jadi Pak ya. Ata amrullah. Kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Sekarang Ustaz tanya semuanya jawab. Ata'a, apa pembacanya? Ata'a, ada pembacaan dari informasi karena amat bertemu berkata bentuknya huruf alif di lain kalimat dan ini orang yang mengatakan pembacaan. Iya, huruf mat ada berapa? Dua. Coba sebutkan. Alif, kawya. Hukum mat ada berapa? Dua. Coba sebutkan. Mat far'i dibagi berapa? 13. Coba sebutkan. Mati mutasil, mati mutasil, mati sukun, mati wat, musilah, matadar, matakin, mati. Mati musawah farini, 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 100. Allahu Akbar.
Terus berikutnya tahfiz. Ini tahfiz ada dua jenis, Pak, juz 29 dan juz 30. Yang tahfiz juz 30 takbir. Yang 29 takbir. Yang 29 yang warna hijau. Yang juz 30 warna merah. Yang hitam ini tartil. Tartil itu boleh disuruh membaca Al-Qur'an, boleh baca slide yang di depan ini, gharib atau tajwid, terus hafalan dari Al-A'la sampai An-Nas. Sekarang kita praktekkan dulu ya hafalan. Yang bisa ikut semua, kalau nggak bisa berarti yang sesuai materinya saja ya. Oke, tolong bacakan surah Al-Fajr. Cukup, lanjutkan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Cukup. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. Nah itu salah satu petunjuk cara menguji. Ini kan tadi sama-sama, Pak. Nah sekarang kita buktikan satu per satu. Yang pertama menguji, ada yang mau? Kalau enggak, saya yang pertama. Yang tidak melihat Ustadz uji. Karena enggak melihat. Yang lurus dengan Ustadz yang paling tinggi. Nomor berapa? Lihat ada nomornya? Oh. Nomor 19. Ya kan? Mic-nya. Silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahimah Ramadianti, putri dari Bapak Gabriano dan Ibu RJ Romadi. Ibu Bapak hadir? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang paling bahagia kedua orang tuanya pada saat ini. Karena anak-anak kita sekarang. Nama saya Ibu Ningsi dan menunjukkan nomor 54 dibacakan surah An-Naba. Nomor 54 silakan. Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dinajat Al-Ghifari, putra dari Bapak Almarhum Sirajuddin dan Ibu Ningsi. InsyaAllah, mudah-mudahan orang tuanya sudah bangun, mudah-mudahan yang mengambil pahala yang anak-anak kerjakan. Anakku, juz 30 ya, silakan Bu, mau dites? Surah apa? Surah An-Naba. An-Naba. Silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim allazi hum fihi muhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Di sambung ayat surah Al-Muzzammil, perhatikan dengar baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu 'adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar. 'Alima an lan tuhsuhu fataba 'alayhi. 'Alima an tuhsuhu. 'Alima an lan. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marya wa akharuna yadribuna fil ardi yastabuna min qaddillah. Wabtaguna yuqaddillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqidul wa qawdan hasanah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa 'azama ajran. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya, alhamdulillah barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, ini tadi nomor 05 Ustaz. 05. Siapa yang 05? Di depan silakan disuruh. Anaknya siapa? Bukan anak saya, Pak ya. Anak saya masih kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan nama saya dari Nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi